Nah, di sepanjang jalan menuju Cipela, teman-teman akan disuguhi oleh pemandangan yang luar biasa. Nah, di kiri kanan hijau pemandangannya. Di Cipela juga ada Curug Tiru namanya, teman-teman, yang cukup menarik juga karena ada tiga curug sekaligus yang berdampingan. Mungkin next time kita akan kunjungi juga Curug Tiru Cipela. Nah, untuk jalan di Cipela ini teman-teman harus lebih hati-hati karena memang jalannya menanjak, tapi di depannya tidak terlihat juga mau ke arah belok ke kanan atau kiri, jadi semacam jalan cilukba. Nah, juga di sini ada beton-beton yang ada patahannya, teman-teman harap hati-hati lewat sini, konsentrasi, fokus, dan jangan lupa ingat rem, jangan terlalu terburu-buru. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan dan tidak butuh skill khusus. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Gunawan. Teman-teman, kali ini kita akan meliput atau mengunjungi Curug Citambur yang ada di Cianjur Selatan. Semoga Cianjur Selatan juga terkenal dengan banyaknya curug-curug yang sangat indah. Nah, untuk kali ini kita akan mengunjungi dulu Curug Citambur sebelum curug-curug yang lain. Nah, hari ini bertepatan dengan 1 Januari 2023. Kami dari Gunawas mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua subscriber dan viewer Gunawas. Semoga tahun ini membawa kesuksesan dan keberkahan untuk kita semua. Oke, seperti apa perjalanan Gunawas sekali ini? Ikuti sampai selesai. Kita lanjut.
lokasi Curug Citambur juga sudah banyak tersedia kantin-kantin dan warung-warung yang bisa menyediakan makanan-makanan yang cukup mengenyangkan buat teman-teman yang camping dan hiking di sini juga. Jadi jangan khawatir kelaparan, tinggal bawa uangnya. Oke. Dari atas ini pemandangan curug akan lebih dekat teman-teman. Juga akan terasa hembusan-hembusan air dari curugnya. Kalau saran kami sih, kalau teman-teman kesini mendekati curug, lebih baik bawa payung atau pakai jas hujan atasannya aja boleh. Yang penting tidak akan basah sekali. Karena dijamin begitu. Area ini akan basah kuyup. Teman-teman, kita sudah sampai di dasar curug. Dari sini kita bisa lihat nih
betapa megahnya Curug Citambur dengan hembusan-hembusan angin dan airnya, teman-teman. Terasa sekali betapa kecilnya kita, teman-teman, dan betapa besarnya kuasa Allah, teman-teman. Oke, dari sini kita pernah jelas seperti ya kalah sih sama Niagara, teman-teman, dan ini ada di Cianjur Selatan di Kecamatan Pasir Kuda. Oke, teman-teman, sekian perjalanan kita dari Curug Citambur. Kita juga mohon maaf nih, kita belum sempat bikin closing untuk teman-teman. Tapi kami harapkan teman-teman bisa menyaksikan dan mengikuti perjalanan kami di Curug Citambur. Oh ya, teman-teman, sebelum pulang kita sempatkan makan siang dulu nih di warungnya Madedeh. Madedeh ini ramah sekali ke kita, jadi ciri khasnya orang Cianjur yang memang ramah-ramah dan friendly. Jadi kita merasa di rumah sendiri dan bertemu saudara sendiri. Jadi teman-teman kalau ke Curug Citambur jangan lupa mampir di warungnya Madedeh. Oke, demikian perjalanan kita. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian semua. Sampai berjumpa di perjalanan-perjalanan The Gunawans berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.